Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini L300 nya masuk lagi, parkirnya di sini lagi yo. Jadi kemarin waktu kita habis beres-beresin timing belnya, unit sehat yo. Ini gue pakai. Cobain dulu yo, unit sehat. Datang kemarin yo. Pre enggak? Oke, pre. Bijaknya agak kurang yo. Oke. Asapnya putih karena injektornya rusak yo. Jadi kalau pagi mesinnya ginjal, injektornya rusak, tapi belum diganti karena unitnya masih sibuk kerja. Insya Allah nanti diganti sekalian. Ah, terus sisa waktu kipasnya rontok kemarin itu menyisakan luka yo. Udah diberesin yo. Bearingnya kemarin grodok-grodok kan. Bearing timing asbalannya grodok-grodok, suaranya ngeri. Sekarang suara ngerinya nggak ada, tinggal ginjal pagi hari. Sama kata owner, air radiatornya itu tetap sering berkurang, tapi dicari-cari nggak ada kebocorannya. Radiator sudah diservis tuh, radiator sudah diservis, terus dicari-cari nggak ada yang bocor, nggak ada yang netes di bawah air yo. Masuk ke mesin juga enggak yo, dipsticknya tetap olinya bagus tuh yo, dipstick olinya bagus, tapi kenapa kok airnya masih tetap berkurang? Kemanakah gerangan yo, kemana guys? Juga ngerti, aku juga ngerti. Jadi kalau kita ngerti di mana tempatnya kan, oh di sana tempatnya gitu yo. Nah ini sekarang kita mau coba pakai cara bodoh karena aku nggak punya radiator cap tester untuk mencari kebocoran. Yowis angin kompresor, kalau nggak pompa genjot yo. Kalau punya pompa tangan, pompa genjot nggak apa-apa, malah lebih pelan gitu yo. Oke, langsung aja caranya gini, pakai kompresor yo. Ini dibuka. Selangnya dibawa ke sini, yo. Selangnya bawa ke sini, tancapin selang ke sini, pastiin tutup radiatornya bagus yo. Ini kan bocor nih kompresorku nih, apanya spetnya, yo, tancapin ini, plek, sampai selangnya agak kerasan. Oke, nggak usah keras-keras, yang penting agak keras. Walah, langsung ketok ngerocok ya. Dari mana, yo? Oke. Matiin dulu selangnya, kita baru nyari itu. Orang tuh baterai, yuk impact aja, impactnya matu baterai ya. Oke, kita lihat di mana yang bocor. Oke, bocore, yo, di sini loh. Ini sambungan antara pipa bypass yang ke nih ke water pump ini, tapi di bawah bocornya kecil tuh. Jadi lek mbok tiup yo baru kelihatan besar yo. Ketora guys. Tuh, kecil dong. Fokus. Iya tuh lagi belum fokus ki. Yo fokus yo. Nah, yo. Itu karena ketiup jadi kelihatan, yo. Tuh. Itu kan ada kuning-kuning tuh, itu awalnya bocoran lama tuh, bocoran lama awalnya mungkin netes atau mantur gitu tuh yo, muncrat gitu, tapi pas kondisi mesin panas jadi langsung kering yo. Ini kan tadi mbok tiup nih, selangnya belum kempes, masih keras nih yo, kan kesimpen di sini. Ini buka psh, gitu. Nah oke,
Empuk buka gini, sudah keluar yo. Selang empuk lagi. Di sini sembuh. Yo, enggak kelihatan, enggak ada yang netes lagi. Oke, enggak ada kan? Netes satu-satu. Tuh itu sisa. Netes satu-satu aja enggak ada, apalagi kalau mesinnya panas gitu yo. Jadi banyak cara bodoh untuk menemukan suatu treble yang membingungkan. Contohnya ini yo. Ini bisa diberlakukan untuk semua jenis mobil, mobil besar, mobil kecil ataupun mobil jenis baru. Ya caranya gini, mencari kebocoran yang kecil tidak kasat mata yo. Tapi membingungkan. Wis ngono kuwi ae. Nek duwe radiator cup tester lebih bagus karena tekanannya lebih spesifik gitu ya. Kamu tahu tekanan radiator itu berapa, ditutupnya itu berapa gitu ya. Oke, gini aja ya. Videonya pendek, semoga bermanfaat ya. Video singkat bermanfaat. Salam dari saya Arif Bayu Wicaksono yang bertugas, salam mekanik desa paling konyol.